Berdasarkan data BPS Riau, nilai eksportir Riau pada bulan Mei mengalami kenaikan sebesar 1,41% dengan nilai 1,32 miliar US dollar. Namun secara kumulatif dari bulan Januari hingga bulan Mei tahun 2024, ekspor Riau mengalami penurunan sebesar 9,41% dengan total nilai sebesar 6,74 miliar US. Nilai ekspor Riau berdasarkan harga free on board pada bulan Mei 2024 sebesar 1,32 miliar US dollar atau mengalami kenaikan yaitu sebesar 1,41% dibanding ekspor April 2024. Dari data BPS Riau yang baru dirilis beberapa waktu lalu, kenaikan ekspor ini disebabkan oleh meningkatnya ekspor non-migas sebesar 2,53% dari 1,14 miliar US dollar pada April 2024 menjadi 1,17 miliar US dollar pada Mei 2024. Sementara itu, untuk ekspor migas Riau sendiri mengalami penurunan sebesar 6,53% dari 161,01 juta US dollar pada April 2024 turun menjadi 150,49 juta US dollar pada Mei 2024. Secara kumulatif, selama Januari hingga Mei 2024, nilai ekspor Riau justru mengalami penurunan sebesar 9,41% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang disebabkan oleh turunnya ekspor non-migas sebesar 12,56%. BPS Riau juga mendata 4 dari 10 golongan barang ekspor non-migas Riau mengalami kenaikan. Golongan barang yang mengalami kenaikan paling signifikan ialah ampas dan sisa makanan industri sebesar 34,72 juta US dollar, bubur kayu atau pop sebesar 22,39 juta US dollar, bahan-bahan nabati sebesar 5,01 juta US dollar, dan berbagai makanan olahan sebesar 4,38 juta US dollar. Festi Dananata melaporkan.